Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Farida FR. Di video kali ini aku bakalan buat prank text karena ada subscriber aku yang request buat prank text. Jadi kali ini aku bakalan ngeprank text tunangan aku. Soalnya dia itu lagi upload atau posting foto aku, tapi captionnya itu mantan pacar terindah. Aku tahu sih maksudnya dia itu bikin caption mantan pacar karena memang sekarang aku itu bukan pacarnya lagi tapi tunangannya, jadi aku kayak mau nyalah-nyalahin postingannya itu. Jangan lupa kalian like dan subscribe, dan video ini hanya hiburan aja buat senang-senang aja karena aku nggak kayak setiap upload itu tentang DIY. Aku mau kasih kalian hiburan aja sedikit, jadi jangan diambil serius video ini. Nah, ini dia postingannya. Kalau kalian lihat postingannya, mantan pacar terindah. Jadi aku mau screenshot dulu, terus aku mau kirim deh ke. Jadi aku mau langsung kirim aja. Jadi aku mau ngirim, maksudnya apa? Mantan pacar apaan? Belum dibaca, guys. Karena dia itu lagi ngelatih gerak jalan gitu, jadi kayaknya sibuk deh. Oh, ini udah dibaca. Lama banget. Dia itu paling takut kalau aku lagi ngambek. Jadi gimana sih? Sekarang kan wes jadi tunangan, dulu kan pacaran. Kan emang gak pernah jadi mantan. Kok pakai caption gitu? Terus aku pakai emot gini, lirik ke atas. Ih, kok lama banget, mantan pacar sayang. Sekarang wis tunangan. Ih, jangan-jangan gitu deh. Kalau i itu kurang keras sekali ya. Kapan jadi mantan? Dulu kan pacaran, sekarang kan tunangan, nanti kan nikah. Kalau nikah kan jadi mantan tunangan. Ya enggak gitu. Kalau captionnya gitu kan orang mikirnya mantan pacar, jadi udah diputusin balik lagi. Ya enggak, beda lagi lah. Gilah gitu, bukan orangnya suka marah-marah gitu sih. Jadi udah putusin balik lagi pas dijadiin tunangan. Kalau kamu bilang mantan tunangan pas nikah, berarti gak jadi tunangan gitu lah. Ya udah, tak ubah kata-katanya. Tahu ah, terserah. Jadi aku sekarang mulai marah gitu, mulai kesel. Jadi aku kata-katanya aku itu kayak gak nyambung banget sih, cuman ya bodo amat. Dia ngambek, gak tau gitu.
maksudnya gak gitu. Iya, kamu mikirnya gak gitu lah. Orang lain mikir apa? Semua pasti paham yang orang lain itu sekarang sebenarnya gitu. Iya, jadi pasti mikirnya anak putus. Satu lagi. Nanti lebih jelasin aja di rumah sayang. Enggak mau. Males. Jadi ceritanya aku udah mulai kesel. Oh. Kan kalau orang minta macam-macam kan pasti nanya. Iya, aku minta maaf sayang jika menurut kamu gitu, tapi niatku bukan gitu. Aku lihat kata-kata itu. Apa sih? Kalau pacaran pas tunangan jadi mantan pacar, kalau tunangan pas nikah jadi mantan tunangan gitu, tapi ya maksud aku. Terserah. Ngambek. Jess, kan padahal pemikiranku gak gitu, mesti semua paham ya. Mantan tunangan berarti kan setunangan burung. Pas nikah, apa maksudnya? Jadi aku bentar lagi mau ngeprank lagi. Aku mau bilang kalau aku itu lagi kecelakaan karena tadi aku keluar, jadi aku mau ngeprank gitu. Dan Bira tak ngerti yang tahu. Kalau itu gak tahu ya. Dan Bira ngerti yang kamu itu gak ngerti ya. Itu maksudnya. Oh my god. Aku udah banget gak ngeprank dia kayak gini. Maksudnya kalau jadi miliknya juga. Yang dulu kan mantan sayang. Enggak. Aku gak suka disebut mantan. Dia lagi typing. Lu kan mikir dong, Yun. Wes, aku sibuk. Ada di luar. Ya we, ya aku wes ubah sayang captionnya. Terserah. Gak penting. Dia itu biasanya kalau aku udah ngambek nanti bilangnya pengen ketemu. Ya udah, nanti sore aku mau ketemu. GR. Dia itu biasanya kalau aku udah ngambek nanti bilangnya pengen ketemu. Ya udah, nanti sore aku mau ketemu. GR. Dia kan pas gitu, apaan sih? Dia mulai khawatir, dia mulai takut sebenarnya kayaknya. Mau bilang lagi kecelakaan. Maafin aku ya kalau kamu gak suka. Ya. Kecelakaan. Habis makan canai tadi. Sekarang lagi di RS gitu. Serius? Terserah. Sibuk. RS mana? Aku mau tidur. Dia kayaknya udah mulai khawatir. Maafin aku sayang. Aku gak bermaksud. Cuma ngeprank aja. Gimana keadaannya? Gak apa-apa. Sepedanya yang hancur. Motornya yang hancur gitu aja ya. Motornya yang hancur. Dia mulai khawatir, jadi aku takut dia. Dia tempatnya mana? Di rumah. Dia takut gitu. Takut khawatir pas pulang. Oh my god, kasihan. Ngapain kesini? Baterainya lemah. Ngapain kesini? Aku bercanda doang. Lanjutin latihannya. Oh my god, dia udah izin barusan katanya. Sorry.
Ini gak ada baterainya. Oh my god. Jadi dia kayaknya udah marah banget. Parah engkau ngeberas sepedaan deh. Bercanda gak lucu. Parah engkau ngeberas sepedaan deh. Jadi maksudnya hampir aja aku jus ke rumahmu kayak gitu sih. Kamu bilang gitu terus aku susurin kamu terus aku kecelakaan gimana? Jadi aku mau akhiri aja ya biar nanti gak panjang-panjang. Jadi aku mau balas. Ya, maaf. Prank text kali ini cukup menegangkan karena tunanganku udah mulai kesel sama aku. Dan sekarang dia yang kesel, bukan aku lagi. Aku niatnya aku yang mau kesel sama dia, aku yang mau ngambek sama dia, dan sekarang dia yang ngambek sama aku. Oke, sip. Terbaik. Ya udah deh, pokoknya kita aja prank text-nya dan pesannya sih untuk prank text ini emang kita itu bercanda boleh, cuma enggak boleh berlebihan apalagi mengkhawatirkan orang lain. Jadi, ya gitu aja deh. Like dan subscribe channel aku dan see you in next video. Bye-bye.